Nabi ngutus Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal emang kalau pakai sorban, pakai gamis keren. Cakep, membawa kiainya ada. Diutus ke Yaman. Dakwah di mana? Di Yaman. Delegasi Nabi untuk Yaman. Kemudian Nabi mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemana? Sa'ad bin Abi Waqqas orangnya kecil. Orangnya kecil, berdegel. Gitu. Tapi wibawa, ganteng. Diutus ke dataran Asia. Nah, orang Asia kalau tinggi begini ngomong kan. Nanti yang standar, tapi tahu diplomat dulu diutus. Ya jangan apa jangan orang Asia kan begitu. Sampai mandi ke dataran Asia. Ada orang ganteng, pakaiannya keren, rapi, disangkutin baju apa aja pas. Nah, gitu. Ini pasnya kemana? Ke Romawi. Nah diutus namanya Dihyah bin Khalifah. Kalau diutus pakai sorban, nah ya gila lah itu lagi Muhammad Muhammad begini. Nah, cebrit banget. Berarti Nabi Muhammad keren gak? Keren. Oh iya, special label. Oh iya, kayak hati-hati jalan ke puncak pakai sorban. Oh ini maksudnya ya? Hah? Maksudnya ini berarti? Iya, harus bisa menempatkan dia. Beradaptasi, Nabi keren gitu. Yang berada buat jadi orang. Tapi orang ngeri malah. Gitu. Asal jangan ngeding aja. Lepas itu.